Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Riki Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang baru pertama kali bergabung di video saya ucapkan selamat datang. Tetap saksikan ya di video saya berikutnya ini, insya Allah bermanfaat. Tetap di channel Riki. Kali ini saya akan membuat video, isinya itu tentang tutorial bagaimana caranya untuk mendownload video yang dari YouTube agar bisa untuk selamanya, satu kali download untuk selamanya. Biasanya untuk ibu-ibu atau anak-anak itu mendownloadnya itu dari aplikasi YouTube, lalu di download dan kemudian beberapa minggu akan hilang alias minta download lagi, dan itu akan terjadi seperti itu terus-menerus. Memang pertama kali kita download lalu kita lihat berkali-kali itu memang gratis, tapi kalau kita harus lakukan itu secara terus-menerus dan berulang, maka akan menjadi suatu mubazir ya bagi kita ya. Di video kali ini untuk cara seperti itu tidak akan bisa terjadi lagi, karena nantinya video untuk satu kali upload, untuk satu kali download itu akan bisa kita lihat berkali-kali dan akan masuk langsung ke memori penyimpanan internal, dan itu bisa dipindah juga ke eksternal. Jadi kalau kita download video lagi yang banyak sekalipun, kita bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, tetap stay tune terus di channel saya Riki Wir. Oke, teman-teman, ini pertama kali kita harus butuh aplikasi UC Browser ya. Dan setelah kita masuk UC Browser, kita tuliskan myoutube.com. Setelah itu, nah ini masuk. Ini contohnya aja ya, teman-teman ya. Jadi untuk video apapun bisa teman-teman terserah milih yang mana. Oke, kita coba masuk ke channel saya Riki Wir. Masuk untuk bisa mendapat melihat koleksi video itu, alangkah baiknya ditekan di Riki Wirnya lalu dimasukkan ke menu jumlah video. Nah, di situ. Setelah itu di sini, di menu ini kita akan melihat semua video yang dimiliki oleh suatu channel, teman-teman ya. Dan itu akan keluar semua dari situ. Kita pilih salah satu video yang akan kita ini ya. Nah, seperti ini. Ini contoh videonya, saya hapus. Oke. Nah, di sini teman-teman, kuncinya itu ada di sini. Di situ ada tulisan itu ya, m.youtube.com. Nah, ini dihapus, m.-nya itu dihapus, diganti ss, teman-teman. Silakan dilihat, kalau kurang paham, kalau kurang jelas bisa disaksikan berkali-kali atau di-download aja ini video. Itu tulisannya teman-teman ya, http://m.youtube.com. m.-nya ini diganti, dihapus, diganti dengan ss, double ss. Setelah itu kalau kita sudah masuk, ini akan terdapat menu seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa download untuk mp4 yang 360 ataupun 720. Yang pasti semakin tinggi maka semakin besar juga kualitasnya dan resikonya, megapikselnya megabyte-nya juga semakin banyak juga teman-teman. Ini saya akan mencontohkan untuk mendownload yang 360 ya, yang mp4. Nah, ini prosesnya teman-teman, bisa dilihat. Yang pasti setelah ini, nah ini kita harus sabar menunggu teman-teman. Ini saya cepetin, jadi memang agak cepet juga ya, karena sebenarnya itu memang lumayan lama juga, karena dengan memori, kapasitas memori yang 42, sekian mega, ini kurang lebih saya mendapatkan video ini dari hasil download itu 20 menitan, 15 menitan lah kurang lebih teman-teman. Ini saya cepetin videonya untuk biar teman-teman agar nggak boring aja. Jadi teman-teman jangan lupa, kalau suka video ini tetap stay tune ya di channel saya. Tetap itu ketik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng agar dapat selalu dapat pemberitahuan ketika saya mengupload karya yang baru lagi teman-teman. Oke, sekarang next
Nah, setelah ini video tersebut akan masuk langsung secara otomatis ke internal memory card. Nah, bukan kartu ya, sorry ya, internal memory ya, memory internal, penyimpanan internal bisa kalian lihat di memory file Google. Karena memang HP saya ini Android murni, jadi saya pakainya filenya itu langsung dari Google, teman-teman, tanpa harus download lagi ya kan. Lalu masuk ke UC Downloads, masuk ke video. Nah, ini video tadi yang telah kita download tadi, teman-teman, masuk ke dalam sini, dan ini sudah bisa dilihat untuk selama-lamanya. Satu kali download bisa dilihat selama-lamanya. Ini saya pindah, teman-teman ya, biar memori internalnya tidak terlalu banyak, karena kalau kita download di sini itu langsung otomatis langsung ke situ, jadi langsung ke memori internal. Jadi kalau memori internalnya sudah banyak, kita akan gimana ya, kita tidak mempunyai waktu lagi untuk memindahkan, karena memang agak lama juga. Ini langsung kita pindahkan ke memori eksternal, teman-teman. Lalu saya masuk ke file aplikasi untuk menonton video, karena saya suka pakai MX Player. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Riki Wirawan dari Media Keperawatan, dan terima kasih masih tetap stay tune bersama saya di sini di channel saya, tetap di Riki Wirawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.